Ini pula berhubung perjawatan warden dalam kalangan bukan guru di sekolah berasrama. Kementerian Pendidikan memaklumkan pihaknya sentiasa terbuka sebarang cadangan penambahbaikan termasuk isu perjawatan warden. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan pelatihan warden dari bukan guru perlu melihat kepada ekosistem sekolah dan asrama. Kita bersedia untuk mendengar semua pandangan tersebut. Sebenarnya pandangan-pandangan tersebut telah pun dikemukakan sebelum ini. Dan saya fikir dengan keadaan yang barangkali kita perlu lihatlah secara ekosistem ya, keseluruhannya sekolah ini sama ada sesuai ataupun tidak untuk melantik orang lain sebagai warden. Tapi cadangan itu kita pertimbangkan. Fadlina mengulas cadangan beberapa pihak termasuk ibu bapa yang mahu kementerian itu tambah baik sistem penjawatan warden bagi menjamin keselamatan pelajar sekaligus meringankan beban guru.